Welcome back, Dom. The comment. Astagfirullahaladzim. Iya. Aku semangat sih. Kita mau ngebahas awalnya iseng jadi keren. Oh. Kayak Mas Darto tadi tuh. Ya, tadi ya. Tadi. Iya. Pas banget iseng. Isengnya Mas Darto akhirnya menjadi keren karena saya jadi ada aksi gitu. Coba Monica kan ya. Iya, iya, iya. Ya. Berasa ya, ya. Ada hikmah, ada hikmah. Aduh, ya Allah. Aduh. Nah, ini cewek-cewek belum diomdoin nih, Ben dong. Waktu aku minta setetes air, dikasihnya lautan. Waktu aku minta kasur buat tidur, dikasihnya rumah. Waktu aku minta malaikat, dikasihnya kamu. Boleh. Kakak Ben pernah lihat malaikat? Mau saya bantuin gak bisa lihat malaikat? Itu buat siapa tadi? Buat dua-dua, Pak. Kakak Tora mau nyanyi nggak? Orang nyanyi lah. Orang nyanyi dong. Hah? Nggak mau? Alhamdulillah. Oke. Yang baru punya anak dong. Iya. Yang baru punya anak. Iya, iya. Boleh, Om Dudi nyanyi. Ayo, Om Dud. Wah, tapi aku dua-duanya aja deh gue nyanyiin deh. Iya, bisa. Kau cantik. Dia memang selalu suka ya. Semuanya. Baiklah, keisengan bisa menjadi hal yang keren juga ya. Seperti video berikut ini, hal yang awalnya cuma iseng tapi jadi keren. Kita lihat. Dua hacker iseng bikin lampu gedung jadi game raksasa. Wow. Siapa sangka di dalam lampu gedung ada orang yang hack instalasi sistem lampu di gedung itu. Langsung diganti hardware-nya. Lihat banget ya. Jadi di Jepang ya. Oh, pantesan. Iya. Kalian pernah mengalami sesuatu nggak yang awalnya iseng tapi ujungnya malah keren. Wow. Apa ya? Hubungan mungkin. Iseng-iseng dari teman. Iya. Itu mah dana. Ada tuh. Ayo dong, masuk dong. Balkis. Aku sama pacar yang sekarang berawal dari dia selingkuhan. Dia selingkuhan kamu. Iya, aku bilang aku jomblo, dia nggak tahu. Oh, sama padahal tuh. Dia aku selingkuh, dia jadi itu cadangan. Wow. Sekarang aku pacaran udah 10 tahun. Wow. Happy banget lu. 10 tahun kamu ada berkah. Dia setia ya, dia setia. Dia setia, saya nggak tahu. Menurut kamu? Menurut kamu setia kan? Menurut kamu kan? Berikutnya ya, ini adalah keisengan orang Indonesia yang jago grafis. Bikin bangga dia, kita lihat. Berawal dari iseng, karya Dian dapat apresiasi dari Liverpool. Wow. Ini Dian Pramana Putra kan? Astagfirullahaladzim. Kita lihat karya-karyanya. Ini Dian bikin ini. Namanya Dian Damajaya. Oh. Dia supporter Liverpool. Biasanya kan dukungnya lewat YLYL Team kan, tapi Dian ini memberikan support melalui keahliannya di bidang desain grafis. Oh. Awalnya iseng. Tapi justru dia mendapatkan positif. Respon tidak hanya dari sesama fans Liverpool di Indonesia, tapi dari Bangladesh, Prancis, India, Brazil. Semua turut ya. Hasil karya sebuah foto para penggawa Liverpool dipasang sekarang sebagai wallpaper utama di akun Facebook officialnya Arsenal. Alah, bukan. Ngapain? Liverpool. Ya. Oh gitu ya. Liverpool ngomong-ngomong lambangnya apa ya, Pak? Burung terbang. Burung terbang. Warna apa ya, Pak? Warna putih lah. Oh, benar. Nama julukan Liverpool apa?
White Pigeon. Gila, PBB banget. Keren. Berikutnya ada keisangan seorang editor foto. Kalian pernah lihat foto? Pernah dong. Hebat. Kita lihat dulu. Master Photoshop, iseng bikin foto tua jadi menakjubkan. Itu. Wow. Namanya Jen Long. Jadi dari black and white warnanya bisa lebih keluar gitu. Keluar. Diedit tuh lihat. Seorang fotografer dan master Photoshop dari Australia. Dia merestorasi foto hitam putih tua menjadi berwarna dan ada temanya juga gitu. Dan foto-fotonya sendiri merupakan sejepretan seorang fotografer Rumania bernama Costica Asiente. Foto-foto tersebut diambil dari masa Perang Dunia Pertama. Keren. Nang, lu edit lo foto-foto tuh di handphone lo semuanya tuh. Iya, ntar gue edit. Di kerut-kerutannya dihilangin, bisa lah. Danang mah gak nyimpen foto-foto lama, di delete-delete sama dia. Iya. Saya ngedit juga, saya kan anak DKV gak lulus. Iya, iya, iya. Mas Darto pernah saya edit. Apa gitu? Jadi Mas Darto gini, supaya keren, mukanya saya remove ganti Brad Pitt. Jadi badannya doang beneran. Ganteng, enggak ganteng. Lo liat, lo liat apa? Gigi, tikam. Pak, lu kayak Rizky Fabian dah, Pak. Pak, lu kayak Rizky Fabian, sumpah, Pak. Berikutnya keisengan yang terinspirasi dari pekerjaan orang tua, kita lihat. Berawal dari iseng, pemuda ini produksi truk setiap minggu. Berawal dari iseng, pemuda ini memproduksi sebuah truk. Ini gak pede, maaf ya, kamu. Tapi beneran. Truk mainan ya? Jadi dia membuat miniatur kendaraan truk. Namanya Yusuf Hanafi, pemuda berusia 26 tahun asal Kelurahan Temes, Kota Batu ini menjadi produsen truk terkenal setelah dia ikut ajang Agnes Mo. Bukan. Hasil produksinya tidak hanya beredar di Batu atau Jawa Timur, tapi sudah ke seluruh Nusantara. Kesenangannya tersebut terinspirasi dari ayah Hanafi yang berprofesi sebagai trucker ya, atau supir truk. Melihat ayahnya setiap hari bergelut dengan truk. Buset. Jadi ribut sama truk ya? Profesinya supir truk. Terus akhirnya dia bikin miniatur dari kayu dan juga fiber. Itu dia awalnya iseng jadi keren. Nah, keisengan kalian juga akan menghasilkan benda keren. Ini dia. Nih kita kasih piercing. Hadiah untuk Balkis dan Ayu. Thank you. Lagi syuting. Beberapa kali, baru kali ini dikasih hadiah ya. Tapi kalian makainya salah. Gimana? Di depan. Di depan. Di depan, jadi oh piercing gini. Bukan, bukan. Yang benar tuh makainya di depan sini. Coba. Nah iya kan? Kalian ini dong di-share apa mungkin tentang activities-nya. Activities. Lagi sibuk apa? Bilkis, Bilkis, Bilkis. Yang paling muda dong. Balkis dan Nana. Paling muda, maksud lo gue udah tua. Iya memang enggak. Doain aja mau nikah. Sampai 10 tahun ini nih. Iya dong. Berawal dari selingkuhan benar ya? Dan diulang-ulang. Oh iya, iya. Itu gak takut diselingkuhin tuh. Iya. Banyak tuh kisah-kisah yang kayak gitu ya. Iya. Berawal dari selingkuhan akhirnya nikah gitu. Bang, diselingkuhin ntar. Aduh. Pak Ayu kapan nikahnya? Aku. Insya Allah, ntar dikabarin ya undangannya. Oh beneran ya tapi ini? Beneran nih? Beneran, aku mau ngikutin kamu. Dan aku mau chat mantan aku juga, minta advice. Baiklah, kalau begitu kita bertemu di segmen selanjutnya. The Comment. Jadi harus sama Arab juga tuh? Bapak ada Arabnya? Saya enggak, jadi Arabnya dari mama. Jadi udah gak terlalu kuat bijaknya. Jadi gak harus sama Arab? Saya dicuekin nih. Hei, 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 hei.